Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial printer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara bongkar casing atau disassembly ya pada sebuah printer Epson L121 ya. Ini tipenya. Printer L121. Ini tipe yang terbaru ya, L121. Nah, namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, jadi harap dimaklumi. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita persiapkan sebuah obeng ya, obeng min dan obeng plus ya, obeng plus seperti ini. Ini kenapa saya kasih ini supaya ini besi berani ya, supaya lengket nanti apa namanya bautnya. Oke, langsung saja ya pada tutorialnya bagaimana cara membongkar casing pada sebuah printer ini. Yang pertama kita membuka baut terlebih dahulu ya. Ini ya, satu, ini satu, dua, ini sudah saya buka ya, jadi tidak perlu kita buka lagi. Nah, silakan buka baut ini dua ya. Kemudian ini ya. 3 ini 4. Nah, ada 4 ya. Bautnya itu ada 4. Nanti di bawah sini ada lagi baut. Nah, jadi 6 totalnya ya. Nah, setelah kita buka baut semuanya, yang perlu kita lakukan setelah membuka baut ini, kita buka terlebih dahulu tutupnya ini ya. Kita buka dengan cara kita angkat ya. Nah, ini kita angkat. Nah, kita lepas terlebih dahulu, kita taruh ya. Kita angkat tutupnya, nanti tutup ini akan kita buka ya menggunakan obeng min ya. Nah, caranya lah, masukkan di ujung sini ya. Ini kan ada lubangnya ya. Ah, lampunya kurang terang ya. Nah, ini ya, ada lubang apa namanya, lubangnya di sini. Nah, masukkan obeng min ini, masukkan ya, kemudian di apa namanya bahasanya, dikuit ya. Cuma saya harus taruh kameranya dulu. Nah, ini sambil diangkat sedikit ya, dikuit. Nah, itu terbuka ya. Sudah terbuka ya. Tuh. Maaf ya, kan. Lampunya terlalu terang gini. Nah, itu sudah terbuka ya. Nih. Lakukan sebelahnya juga. Ya. Nah, ini kita masukkan obeng min. Kemudian kita kita ginikan ya, nah supaya dia terbuka sambil diangkat sebelah sini supaya langsung terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, mudah saja. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ada sebuah baut ya. Di bawah sini. Nah, ini. Ini ada baut. Duh. Lengket ya. Nah, baut kita buka ya. Total bautnya ada 6 ya. Kita buka bautnya. Nah, ini gunanya besi berani tadi ya. Nah, kemudian sebelah sini. Di sini ada baut ya. Kita buka semuanya. Ya. Jadi total bautnya itu ada 6. Ya. 2, 4, 6. Nah, 6 biji. Oke, sekarang kita keluarkan ya. Ya, dari wadahnya ini. Kita keluarkan.
Nah, seperti ini. Baru kita perhatikan ya. Nah, seperti ini. Pegang sini ya. Pegang. Nah. Bisa ya? Sambil diangkat ini. Lakukan ya, lakukan membukanya. Saya ulang ya. Seperti kelihatan. Angkat sini ya, sambil diangkat. Nah, masukkan obeng kalian. Nah. Ya, terbuka separuh. Kemudian sambil dipegang ya, jangan dilepas. Nanti kalau kita lepas nanti masuk lagi dia. Kemudian kita putar lagi. Jangan dilepas ya. Kita pegang terus. Nah, kemudian sebelah sini ya. Masukkan obengnya di sini. Di sela-selanya sini ada lubang. Nah, sudah ya. Baru kita angkat. Nah, mudah ya. Mudah saja membukanya. Ini penampakan dari dalam printernya ya. Ya, demikian ya. Cara membongkar casing pada sebuah printer L121. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.